Vlog seperti biasa, kita akan bermain mini clip ya kan, anjay. Tapi ini beda kawan, ini tuh lebih keren ya anjir. Lebih GG gitu lah aslinya ya kan anjay. Tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe dulu ya kan anjay. Ingat ya nontonnya sampai habis ya anjay. Oke guys, di sini gue menemukan dua warung guys. Tampaknya aja mata-mata guys. Wah, ternyata ada orang. Anjay cuy, dia bawa pedang cuy. Ini kalau gue serang nanti dia bisa nyerang cuy. Wah, gawat kali cuy. Ini adalah kesempatan gue untuk menyolong hartanya guys. Halo pak, gue ingin menyolong hartamu ya pak anjir. Woi, ini kenapa dia jualan coy anjir. Oke, tampaknya gue diperbolehin ngambil hartanya ya guys. Kita tidak perlu ambil banyak-banyak ya guys, secukupnya saja ya kan. Udah gitu kan secukupnya ya kan anjir. Oh my god. Oke, kita jangan lupa berpanimitan ya guys anjir. Astagfirullah woi, masih ngajak cok, boblok. Itu tadi nggak sengaja ya guys ya. Jangan salah paham ya kan anjir. Oke, di sini tuh jangan ditiru di rumah ya guys ya. Ini tuh untuk konten dewasa ya guys ya. Tapi tidak ya, kayak gitu tidak asus gitu anjir. Ya yang rusuh ya anjir. Ya kali ya kan anjir. Oke cuy, kayaknya gue sudah tidak dikejar lagi cuy. Hitamnya gue bisa bebas damai tentrem ya kan anjir. Anjir gue. Oke guys, gue punya teori guys. Kalau kalian dikejar villager kayak gini ya, kalian pergi ke air aja atau lava itu ya kan. Dijamin pasti aman guys, kalian tidak akan terserang ya kan. Kecuali dia duluan ya kan anjing. Ya kalau ya kayak begini ya easy ya kali ya kan. Kita serang aja gampang kali ya kan anjay. Lihat nih anjay. Akhirnya masalahnya terpecahkan juga. Akhirnya gue damai cuy. Gue gak gila kayak tadi lagi ya kan anjay. Dan untungnya chest ini berguna semua guys. Aduh parah kali guys. Gue sudah tidak marah-marah lagi anjay. La 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 la. Anjir cuy. Ada iron golem cuy. Tapi sementara gue tahan dulu ya kan untuk godaan setan tuh ya kan anjir. Gue saat ini fokus untuk mencari chest ya guys ya. Untuk mencari diamond anjing. Di sini tidak ada diamond guys. Tapi lumayan ada emerald ya kan anjing. Jelek sekali rumahnya anjing. Gak kali Oh enggak bang, enggak bang. Oh ya gue enggak. Ini cuy, gue lali taruh ini ya kan anjing. Enggak bang. Gue enggak nyolong barangmu bang anjing. Enggak kok bang, gue gak nyolong kok. Di sini nanya ngapain ya guys? Di sini ada farm yang tidak tumbuh, jelek kali ya kan anjir. We jalan-jalan ya kan. Tuh melihat apa ini ya kan anjir? Tidak yang epic anjir. What is that? Wow, ada orang trading. Yes, aku juga mau beli. Tampaknya gue mau beli kapak guys. Kapak ini X nih ya kan yang paling penting ya kan anjing. Lo ngapa lihat-lihat anjing? Oh, gue tampan toh. Ya sudah, makasih. Di saat gue mau jalan, guys, gue ketemu domba nih, kasihan sekali dia sendiri, guys. Dia jomblo kayaknya anjing. Haiya, tidak ada apa ya, barang OPS terbodim. Wih, cuy, ada penjaga, cuy. Ya, itu iron lah, wih, ya cuy. Ya ngapa nyerang gue, cuy? Oh ya, karena gue nyerang adiknya. Nah, itu di si cupu itu ya kan anjing. Akhirnya tumbang juga guys ya. Kamu sudah tidak punya penjaga lagi kamu ya kan. Dasar anak haram anjing. Itu cupu kali anjing. Oke, setelah itu gue kamu pergi ini ya. Eh anjing wey, goblok wey anjir. Pak E datang coy. Anjir, Pak E ngamuk guys. Oke sini dek. Cemas kau dek. Aduh lama kali larinya cok. A few moments later. Nah, sini dong akhirnya datang juga cuy. Ini yang gue tunggu-tunggu cuy. B1D. Aduh, gue sekarat cuy, gue gak panik. Minimal bisa gini dong anjay. Dia kenapa sih? Kok dia ngetut-ngetutin gue? Kayaknya dia dendam sama gue cuy. Ku coba dia parani ya guys. Oh, dia tidak mau berenang cuy. Ya terserah dah, tinggalin aja dah di situ dah. Oke, tamanya dia betah juga guys. Ya sudah, kita tinggal saja guys, tidak perlu dirisaukan ya kan anjay. Aduh coy, gue mau kemana coy, gue bingung sekali coy.
para warga ini malah asik tidur guys, kayaknya dia lembur ya kan anjay. Aku juga menemukan warga juga berpatroli guys, waduh ramah sekali guys. Jangan lupa nonton part 2 nya ya guys ya, anjay.